Nama Kolonel Infantri Wimoko saat ini menjadi sorotan. Diketahui Kolonel Infantri Wimoko merupakan jebolan atau alumni Akademi Militer, AKMIL, 2000. Ia satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saat ini, Kolonel Infantri Wimoko baru saja dimutasi. Ia dimutasi dari jabatan lamanya sebagai Komandan Grup A Paspampres era Jokowi. Di era Presiden RI Prabowo Subianto, Kolonel Infantri Wimoko akan menjabat sebagai Danrem 102 PJG, Palangkaraya, Kodam 12, Tanjung Pura. Dengan promosi jabatan ini, Kolonel Infantri Wimoko bakal pecah bintang. Ia sebentar lagi akan menyandang pangkat bintang 1, atau Brigadir Jenderal, Brigjen. Dihimpun dari berbagai sumber, Kolonel Infantri Wimoko lahir di Ngawi 19 Juni 1977. Kiprahnya di dunia militer tidak diragukan lagi. Sebelum menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres, Wimoko pernah menjabat sebagai Aspers Kopassus. Bahkan ia juga pernah mengemban amanah sebagai dosen Madya Seskoad TNI AD. Jauh sebelum itu, Wimoko juga sempat menduduki jabatan Wakil Komandan Satuan, Wadansat, 81 Kopassus saat masih berpangkat Letnan Kolonel, Letkol. Ia menduduki Wadansat 81 Kopassus menggantikan Letkol Infantri Yosep Dede Surbakti yang kala itu bertugas menjadi Kasiops Korem 172 di Jayapura, Papua. Ada fakta unik tentang Kolonel Infantri Wimoko ini. Ia beberapa kali berganti jabatan dengan Brigjen TNI Faisal Izzuddin Karimi. Setidaknya, ada 4 kali Kolonel Infantri Wimoko menggantikan posisi Faisal Izzuddin Karimi. Jika ditelisik lebih ke belakang, ternyata mereka memang kakak adik Lichting. Faisal lulusan AKMIL 1999, sedangkan Wimoko tahun 2000. Jangan-jangan, tradisi itu sudah pernah mereka alami pula saat masih menjadi Taruna Lembah Tidar. Satu hal yang pasti, mereka lahir dari satu wilayah provinsi yang sama. Faisal kelahiran Gresik 22 April 1977. Sedangkan, Wimoko lahir di Ngawi 19 Juni 1977. Catatan menarik lain sosok Kolonel Infantri Wimoko ini pernah menjadi bagian dari operasi pembebasan sandera WNI Sinar Kudus 2011. Saat itu pangkatnya masih kapten. Kemudian saat Danyon 811 Sat 81 Gultor, penanggulangan teror, tergabung dalam operasi pembebasan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tahun 2016. Catatan lain, saat lomba tembak AARM 26 tahun 2016, ia berhasil meraih juara umum dalam laga bergengsi lomba tembak angkatan darat tingkat internasional ASEAN yang diikuti 10 negara di ASEAN. Pernah bertugas sebagai komandan Satgas Indo FPC D2 Unifil sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBBYG bertugas di daerah konflik Lebanon pada tahun 2012.